بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أما بعد وقد وصفه الله تعالى دام سموت الله من الله تعالى كبدا بجندا نبيب سر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوراه كتاب التوراه قبل أن يبعثه سبلوم منوتس الله كبدا نبيب سر محمد Sallallahu alaihi wasallam fit satril awal pada bagian atau lembaran yang pertama. Jadi sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan sifat-sifat Nabi dan sifat umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Ya, yeah. tapi nah ini tapi orang-orang yahudi mereka menyembunyikan bahkan merubah sifat-sifat nabi yang dijelaskan di dalam kitab tahu. oleh mereka dirubah, dihilangkan sebagian ya yang sesuai dengan keinginan mereka, mereka baca yang tidak sesuai mereka lewat, itu mereka itu karena kebenciannya naudzubillamin karena hasud nah ini penyakit hasud tidak senang ya karena nabi yang diutusnya bukan dari golongan mereka dari golongan orang Arab nah maka mereka benci dan hasud sehingga mereka menyembunyikan sifat-sifat yang mulia baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan di dalam kitab Taurat karena kebencian mereka seperti itu naudzubillahi minnaduzubillah faqala maka berfirman Allah dalam kitab Taurat Muhammadun rasulullah bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Abdi hambaku kata Allah. Al Mukhtar yang aku pilih, yang terpilih di antara hamba-hambaku. La wala ghalidun. Apa sifatnya Nabi Muhammad sallallahu Beliau itu la bukan orang yang kasar tutur katanya, ya. Bukan kasar. Jadi kita belajar nih, belajar anak-anak ya. Belajar tutur kata yang baik, jangan yang kasar-kasar. Tong caritaan anu ayah di terminal di bawah pasantren ente, huh? nanti itu ya obrolan terminal di bawah kapas santren ulah ya coba kita kita ini orang Islam orang mukmin ya yang pengikut Nabi besar Muhammad saw coba akhlak kita ini meniru kepada akhlak beliau tutur kata yang baik yang indah yang tidak menyakitkan orang lain cari tutur kata yang indah nah Nabi itu tutur katanya sangat indah sangat enak didengarnya, ya sangat baik, tidak kasar tutur katanya, dan sikapnya tidak bengis, tuh cemberut. Kurang resep kan nunggali dulu, itu cemberut, baut kena baut. Kita salah lagi bangun pamajikan pemajikan baut, kita kumpul dipang Di pang mah, Di pang salah kita ngan bari baut. Kita kita jaroke jaroke, rawas deh tuang deh. Ah, tengenah sana jantuan ngena rawas ayo bareng bareng enak bari baut mati ngena itu lah menurang barang beli nu ngajuan nanti baut eh dulu sering melina jadi judas mari popolotot wah itu payunya kudu marah mai tuh kering nyokot hati batur teh supaya mengundang pembeli kudu marah marah mai bahasa yang indah bahasa yang baik bahasa yang halus menarik hati orang lain Nah, Nabi itu orangnya tutur katanya baik, ya menyentuh, ya masya Allah tabarakallah. Tidak kasar ucapannya tidak kah? Tidak kasar. Cari ucapan-ucapan yang baik. Nabi itu bukan orang yang suka teriak-teriak, gogorokan di pasar, darah, ya betul-betul dijaga, betul-betul luar biasa beliau akhlak beliau. Wala yazi bisayyadi saya dan Nabi tidak pernah sifat Nabi itu tidak pernah membalas akan keburukan dengan keburukan. Tidak pernah. Orang-orang mencaci beliau, beliau tidak mencacinya. Bahkan beliau doa, doakan mereka-mereka mereka orang yang benci, orang yang mencaci beliau. Beliau doakan supaya mereka mendapat hidayah. Hidayah tak tuturkan, kita gitu dari orang. Mereka menunggu goreng kau orang, tetong dibalas dari go goreng-doa kerek ngahina orang ngago goreng orang anu aja jele kurangnya itu doa ke noye, kurang pulah dibalas dariiku kago dengan itulah sifat akhlak Baginda nabi besar Muhammad Shallallahuis sayah beliau itu tidak pernah membalas akan keburukan dengan keburukan lagi tidak ya Masya Allah tabar Allah Masya Allah tabar inilah akhlak Rasulullah yang Sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya wa Ayasfahu akan tetapi beliau memaafkan berpaling ya tidak tersarua membebaskan tidak ada dendam di dalam hati beli beliau begitu juga kita jangan sampai ada di dalam hati kita dendam apalagi dengan sesama mus apalagi dengan saudara jangan hilangkan itu semua tidak ada gunanya ya tidak bermanfaat dan itu semua mengotori hati kita, tambah gelap hati kita, tambah kotor hati kita, karena ada kedengkian. Nah itu, kedengkian ini bukan akhlak baik, akhlak busuk, akhlak tidak baik. Ya, dendam, akhlak busuk, bukan akhlak baik. Akhlak baik itu, contohnya seperti Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yasfah, beliau memaafkan, membebaskan. Siapapun yang pernah beliau, ada orang yang apa pernah mendolimi beliau, beliau memaafkan. Ya, beliau doakan yang baik itu akhlak Rasulullah sallallahu yang patut dan harus kita ditiru tiru anu kudu kurang dicontoh dilaksanakan diamalkan mauliduhu hobi Mekah, tempat lahirnya di kota Mekah hijrahnya di kota Madinah kerajaannya di kota Syam dan beliau suka pakai sarung ya pakai sarung teh pada melankan yang nabi ya pakai sarung itu wa huwa wal ilmi beliau dan orang yang berserta beliau yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu mereka adalah penghafal-penghafal Al-Qur'an, pembawa-pembawa Al-Qur'an, penjaga-penjaga Al-Qur'an, pengamal-pengamal Al-Qur'an. Ya tawaddu ala beliau wudu kepada atas anggota wudhunya itu dijelaskan seperti itu. Ya di dalam kitab tahu wa kadzalika nadu fil injil seperti demikian juga sifat Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam kitab Ing. Injil, ya, subuh harus dijelaskan, Injil dijelaskan, kitab Taurat dijelaskan, tapi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, mereka karena kebencian, nah itu benci itu bahaya ya, sehingga mereka apa hilangkan atau mereka lewat aja ya, tidak mau menjelaskan sifat-sifat Nabi Besar Muhammad. sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan akhlak kita menjadi akhlak-akhlak yang baik mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin wallahu alam bissawab